Selamat pagi pemirsa. Berikut akan saya terangkan masalah aquascape tentang habitat ikan air darat. Ikan air tawar maksud saya. Bisa dilihat ada berbagai macam jenis ikan dalam tangki ini, tapi saya lebih menyoroti ikan gajah, di mana ikan gajah ini memiliki moncong yang panjang seperti gajah. Maka dari itu ikan ini disebut sebagai ikan gajah, dan kebiasaannya adalah berkubang di dalam pasir dan hanya menampakkan bagian kepalanya. Itu adalah kepala ikan gajah yang hanya tampak kepalanya saja. Mereka memiliki panjang sampai 50 cm. Dan ikan yang kalian lihat sekarang hanya memiliki panjang sekitar 15 cm. Bandingkan dengan ikan-ikan di sekitarnya. Ini adalah ikan gupi. Loreng-loreng ini adalah ikan Sumatera. Warna orange mencolok itu adalah ikan pedang jantan yang ditandai dengan pedang di daerah ujung ekornya, dan ini adalah ikan neon tetra. Jadi bagi kalian yang memelihara ikan gajah seperti yang saya pelihara, disarankan menggunakan substrat pasir atau tanah untuk tempat mereka berkubang atau bersembunyi. Karena kalau kalian tidak memakai substrat sebagai tempat persembunyian mereka akan sengsara, kawan. Jadi, go animal welfare. Salam konservasi.